Hai hai Saga Troops. Gimana nih turnamen Mobile Legends by Saga Esports? Seru abis dong pastinya. Batch 54 kali ini, Kota Palembang menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen Mobile Legends yang rutin diselenggarakan setiap minggunya oleh Saga Esports. Turnamen yang menyajikan total hadiah jutaan rupiah ini live di YouTube dan Facebook Sahabat Ganjar loh. Kalau kalian masih ketinggalan, pokoknya jangan sampai terlewat lagi. Setelah pertarungan sengit di Kota Palembang, PMP Ribbon menjadi juara pertama, Gamester Youth dan Always Kingslayer di tempat kedua dan ketiga. Seluruh pemenang berhak membawa pulang hadiah jutaan rupiah beserta piala dan piagam penghargaan. Harapannya semoga Pak Ganjar menjadi presiden 2024 dan kedepannya e-sport Indonesia semakin berkembang. Hari ini kami mengadakan turnamen Mobile Legends Online Kota Palembang. Harapannya supaya Bapak Ganjar Pranowo lebih dikenal di kalangan milenial dan harapannya juga supaya Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden di tahun 2024. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.